Alhamdulillah billahi hadana lil iman wal islam wa fashana bi syariatin Muhammadin khairun nam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al mun'im wal mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi haqqi tuqatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak khususnya kepada kami pribadi dan umumnya kepada sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, alhamdulillah pemerintah Republik Indonesia, hadirin sekalian, mendapatkan tambahan porsi di bulan haji tahun 2024 ini yang berawal dari 221.000 jamaah haji mendapatkan tambahan 10.000 jamaah reguler dan 10.000 jamaah haji plus, sehingga semuanya genap 241 jamaah haji yang perlahan-lahan sedikit demi sedikit sebagian sudah beberapa kloter terbang dan sudah berada di tanah suci. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji kepada Allah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Mampu di sini meliputi mampu hartanya, mampu biayanya, dan mampu jiwanya, mampu fisiknya. Jangan sampai hadirin sekalian karena ingin dipanggil Pak Haji dan Ibu Haji sehingga rela berhutang ke sana kemari untuk pergi ke Baitullah, sehingga setelah pulang dari tanah suci bukannya ibadahnya tambah senang, malah ibadahnya tidak tenang karena selalu kejar-kejar oleh hutang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentunya haji yang seperti ini dilarang oleh agama. Mampu biayanya dalam artian semenjak mau pergi ke Baitullah sampai pulang kembali ke tanah air tidak akan mengganggu ekonomi keluarga. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, di dalam pelaksanaan haji kita tidak bisa terlepas dari minimal 4 hal yang merupakan rukun haji. Yang pertama yaitu ihram, kedua thawaf, ketiga sa'i, dan yang keempat wukuf di padang Arafah. Sesungguhnya ada hikmah apakah yang terdapat dengan ibadah 4 hal ini? Yang pertama hadirin, ihram. Pada pelaksanaan ihram, semua orang baik laki-laki maupun perempuan, baik pejabat maupun rakyat, baik si miskin maupun si kaya, semuanya memakai pakaian yang sama, warnanya putih semua dan tidak ada jahitannya semuanya. Hikmahnya apa hadirin sekalian? Hikmahnya ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Siapapun orangnya semua orang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, manusia yang sudah berhaji, manusia yang sudah pernah ke Baitullah, berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh sombong. Semua derajat manusia itu sama semuanya. Yang berbeda adalah iman dan takwanya. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Rukun haji yang kedua yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ketika tawaf jemaah haji minimal akan melewati 2 tempat yang sangat bersejarah. Yang pertama yaitu Hajar Aswad. Hajar Aswad yaitu batu hitam yang berasal dari surga. Kita disunahkan di dalam tawaf mengelilingi Ka'bah kalau bisa mencium Hajar Aswad. Tetapi kalau tidak bisa mencium, memegang, tidak apa-apa. Kita boleh isbah dari kejauhan, melambaikan tangan dari kejauhan. Artinya, kita jangan hanya melihat sebuah batu hitamnya saja, Hajar Aswadnya saja. Tetapi tak kala kita melihat Hajar Aswad, kita harus mengingat 1400 tahun yang lalu ada seorang nabi yang mulia yang lahir ke bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau mulia karena beliau mempunyai sifat siddiq yang artinya jujur. Beliau mulia karena mempunyai sifat amanah yang artinya bisa dipercaya. Beliau mulia karena mempunyai sifat tabligh yaitu penyampai. Beliau mulia karena mempunyai sifat fatonah yang artinya pintar atau cerdas. Artinya orang yang sudah haji, orang yang sudah ke Baitullah sesampai di tanah air harus jadi orang yang jujur, harus jadi orang yang bisa dipercaya, harus jadi orang yang penyampai, harus jadi orang yang cerdas atau pintar. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Di dalam tawaf yang kedua kita akan menjumpai yaitu makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan berarti makamnya Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim artinya bekas telapak kaki Nabi Ibrahim pada waktu awal mula membangun Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail alaihis salam. Ada yang perlu dipetik hikmah dari tawaf ini hadirin sekalian, yaitu doa Nabi Ibrahim alaihis salam. Bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihis salam? Yang pertama, Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah saya, anak cucu saya dan keturunan-keturunan saya menjadi orang-orang yang selalu menegakkan salat sampai hari kiamat. Doa beliau dikabulkan oleh Allah. Kebanyakan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam banyak yang menjadi nabi, Nabi Ishak, Nabi Ismail dan lain sebagainya. Semuanya menegakkan salat. Doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim yang kedua yaitu Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negara Mekah ini yang tandus gersang ini menjadi negara yang syukur dan makmur. Ternyata doa yang kedua juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara yang tandus gersang, tetapi hasil perkataan-perkataannya diperhitungkan oleh dunia sebagai negara penghasil minyak terbesar di dunia. Kita bayangkan hadirin sekalian, Ketua MUI Republik Indonesia mewajibkan kepada seluruh jamaah 241.000 jamaah haji untuk wajib berdoa bareng-bareng Rabbi ja'al hadzal Indonesia baladan aminah. Ya Allah, jadikanlah negara Indonesia ini negara yang aman sentosa, adil makmur, kemah ribah roh jinawi. Insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Negara Indonesia akan terlepas dari krisis ekonomi yang berpuluh-puluh tahun menimpa di negara kita. Hadirin
sidang buka rahimahumullah. Rukun haji yang ketiga yaitu sa'i. Sa'i yaitu lari-lari kecil mengelilingi sekitar Ka'bah antara Shafah, Marwah, Shafah, Marwah, Marwah. Mengingatkan kepada tiga orang makhluk mulia yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar sedang mengandung Ismail dalam kandungannya. Kemudian ditinggal oleh suaminya Nabi Ibrahim keluar dari kota Mekah untuk jihad fi sabilillah dan berdakwah di luar kota Mekah. Pada waktu ditinggalnya Nabi Ibrahim, maka lahirlah Nabi Ismail kecil. Pada waktu lahir, ASI. Siti Hajar kering kerontang, tidak mengeluarkan ASI. Kemudian berusaha naik turun Shafah Marwah, Shafah Marwah, sampai 6 kali tidak mendapatkan air. Ketujuh kalinya yang tadinya Nabi Ismail selalu menjerit karena kehausan, ketujuh kalinya tidak ada suaranya. Disangkanya Nabi Ismail meninggal dunia. Tatkala turun untuk ketujuh kalinya dari Shafah Marwah, dijumpainya Nabi Ismail lagi bermainan air. Yang pada waktu ketujuh kalinya Shafah Marwah itu, Allah menurunkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menginjakkan kakinya di dalam sekitar Ka'bah. Jam-jam tak terkenalnya itu dengan air jam-jam yang berjuta-juta liter di bawah setiap harinya seluruh jamaah haji umrah di seluruh dunia. Tapi sampai sekarang tidak akan ada habisnya. Hadirin, apa hikmah dari saya ini? Hikmahnya itu doa kasih sayang itu adalah sepanjang zaman. Rukun haji yang keempat yaitu wukuf di padang Arafah. Kita akan teringat dari sejarah ketiga orang yang mulia tadi, Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Tatkala Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya Ismail, kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, inni arafil manam anni adbahuka. Wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku disuruh menyembelih anak. Maka pikirkan bagaimana pendapatmu wahai Ismail. Anak yang soleh akan menjawab dengan ucapan yang soleh pula. Nabi Ismail menjawab, ya abadid alma tukmaru syata jiduni insya Allahu minas sabirin. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah, insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Inilah hadirin sekalian, anak yang soleh yang selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah orang tuanya. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dilukiskan di dalam Al-Qur'an. Rabbi ja'al minas solihin fa basyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma'a tara. Kala ya abadim al-matuqman syata diruni insya'allahu inasobiri. Ya Allah, jadikanlah Ismail anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang hebat, anak yang punya kemampuan, anak yang mempunyai bakat. Ternyata doa yang kedua dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin sekalian, khususnya yang hadir di masjid yang mulia ini, semuanya termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mudah-mudahan kita semua yang belum dipanggil dan belum terpanggil untuk pergi menuju ke Baitullah untuk segera terpanggil dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa berangkat menuju ke Baitullah, berangkat haji untuk kesempurnaan iman dan Islam kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikri hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillah, alhamdulillah, walikilana, walhaqqi bil qawtam,
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu